Tindakan asusila lagi-lagi terjadi di Muaro Jambi nih Lur, tepatnya di Sungai Gelam. Seorang duda yang berumur 20 tahun tega mencabuli anak 12 tahun nih Lur. Katonyo ini gara-gara dak kuat lagi nahan nafsu karena sudah lama menduda. Bro, daripada kayak gitu mending cari bini lagi. Ini dia pantauan Bang Jack. TW, seorang duda muda berusia 20 tahun, diduga telah berbuat asusila terhadap anak perempuan berusia 12 tahun di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Motif tersangka adalah tidak mampu menahan nafsu terhadap korban lantaran telah lama menduda. Aibda Ismoyo Wahab, Kanit PPA Polres Muaro Jambi mengatakan, dugaan tindak pidana pelecehan seksual tersebut dilakukan tersangka pada Rabu 11 Januari 2023 lalu. Dan untuk tersangka saat ini telah diamankan dan sudah dilakukan penahanan. Hal ini berdasarkan bukti yang cukup. TW juga mengaku telah mengakui melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap korban. Diketahui TW bekerja sehari-hari sebagai buruh panen sawit dan kerap kali ke rumah korban. Dari unit PPA, Satreskrim Polres Muaro Jambi, saat ini sedang melakukan penyidikan tindak pidana melakukan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu perbuatan cabul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar dini hari di daerah Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam. Untuk tersangka saat ini sudah kita amankan dan sudah kita lakukan penahanan karena berdasarkan bukti yang cukup bahwa diduga keras bahwa yang bersangkutan ini yang inisial T dan juga mengakui sendiri telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Saat ini tersangka harus mendekam di rutan Polres Muaro Jambi. Tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara paling lama 15 tahun. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.